Makan pedes ketemu segernya teh pucuk jadinya. Yes. Kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas, saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya Pak? Oh, kita orang bukan orang yang khawatir kok, kita orang-orang optimis. Ya? Oke. Okay. Yuk. Mas ini juga sebut sebenarnya untuk di Jateng khususnya Kudus dan Demak bisa memperoleh suara 41%. Siapa? Dari Imin. Oh, boleh, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Dulu juga saya waktu pemilihan gubernur ya, posisi kita juga berbeda, berseberangan. Yang menang saya. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.